Sama dengan rakan pendengar, untuk hari Jumaat Saidul Ayam, kita bakal teruskan lagi perkongsian di majlis-majlis ilmu di Radio IKIM ini. Masya Allah, kita bersama sekali lagi menerusi slot tarbiyah. Nak sama-sama kita tarbiyah hati kita, nak sama-sama kita menjadi sumber untuk orang lain tertarbiyah. Insya Allah, menerusi program tarbiyah kali ini, kita bawakan sekali lagi tak lain tak bukan kesayangan ramai Ustazah Zai di hujung talian, Ustazah Muzayana Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah, bahagianya dapat nampak Ustazah. Nampak, belum jumpa lagi kan? InsyaAllah. Jumpa juga lah Ustazah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nah, hari ni Ustazah cakap bukan apa. Cakap tentang bahagia ni Ustazah. Memang hari ni kita nak belajar tentang bahagia. Bahagia seperti mana yang Allah ingin kita bahagia. Kita menjadi bahagia, menjadi manusia bahagia. Tajuknya, kita menjadi manusia bahagia. Macam mana nak bahagia? Orang kata bahagia tu kita tak boleh tiba-tiba jumpa, kita kena cari. Betul ke kena cari? Ataupun ada orang kata kita kena buat, kita kena cipta bahagia. Itu macam-macam lah Ustazah persoalannya. Cumanya hari ni, inilah kita bawakan Ustazah Zai untuk bersama dengan rakan pendengar. Kita nak belajar bagaimana nak menjadi manusia bahagia. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar yati yang Ustazah kasihi, yang Ustazah rindui bersama para sahabat-sahabat bersama-sama di Radio IKIM. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala limpah ruahkan rahmat kasih sayangnya untuk sekalian anda, khususnya kepada seluruh penonton, seluruh pendengar Radio IKIM pada pagi ini. InsyaAllah bersama-sama kita berpagi-pagian dalam Jumaat yang penuh keberkatan, penghulu segala hari. InsyaAllah Allah redha kepada kita. Dan semuanya didoakan dengan kasih sayang, kita inilah manusia yang bahagia di sisi Allah. Kenapa ya Yati? Sebab Ustazah memilih tajuk ini, kita dah hujung-hujung dah ni bertemu dengan Ustazah. Okey, insyaAllah Ustazah suka sangat untuk membacakan wasiat Imam Ghazali yang ke-21. Tajuknya menjadi manusia yang bahagia. Apa kata Imam Ghazali? Menjadi manusia yang paling bahagia adalah idaman setiap insan. Seperti yang Yati sebutkanlah, cuma bagaimana cara kita mencipta bahagia. Macam mana cara kita mendapat bahagia itu? Menjadi manusia yang paling bahagia adalah idaman setiap insan. Semua orang yang punya akal, kecuali orang yang ditarik nikmat akal ini oleh Allah, dia memang berada di hospital bahagia. Dia memang tak tahu menilai erti bahagia, iaitu dia tidak bersungguh-sungguh untuk memburu bahagia. Jadi bila namanya insan, semua kita mendambakannya. Oleh itu, raihlah, kata Imam Ghazali, hari-hari bahagia bersama Allah dan Rasulnya. Allah yang kita tidak pernah lihat, tetapi Allah sentiasa maha melihat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu yakini, yang kita perlu jadikan contoh tauladan yang terbaik sebagai qudwah hasanah, walaupun kita tak pernah bercakap-cakap, tak pernah bersembang-sembang, tak pernah melihat indah wajahnya, tapi kena letakkan sungguh-sungguh di dalam hati. Punya keduanya ini yati, ya Allah, meremang bulu roma, rasa bahagia sangat dah, walaupun sepertinya kita sudah kehilangan pelbagai, khususnya menjelang hujung tahun. Tak lama lagi ni kita nak tahun depan dah yati. Begini kita melalui tahun 2020 ini. Kabarnya ramai yang tidak berapa nak bahagia pada tahun ini. Yang dijangkakan adalah tahun yang penuh dengan kemajuan, kecemerlangan. Tetapi yati, bukan pada negaranya, bukan pada siapa-siapa tahta hartanya, tetapi kebahagiaan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuk kita, bagaimana cara kita meraihnya. Ustazah baca, kata Imam Ghazali, hidup tenang tanpa tekanan. Kita ni sebenarnya adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Kan? Disebutkan kita sebagai ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Namun kita sebenarnya masih tidak terlepas daripada menghadapi tekanan. Yang duk sebut tension, sama ada ketika bekerja, orang datang stres, mahupun ketika lain-lain aktiviti. Bukan kata bekerja saja Yati, melalui kehidupan kita ni sekarang pada tahun 2020, kabarnya ramai sangat orang yang stres.
Daripada tekanan itulah lahirnya pelbagai sebab dan alasan. Bila adanya tekanan, pelbagai sebab dan alasan untuk kita mencari apa tempat sandaran kita. Satu ketika dalam slot tarbiah tempoh hari, Ustazah ada menyebutkan siapa kita menjadi manusia mencari sandaran. Adakah kita ingin bersandar pada tiang yang dengan konkrit yang begitu kukuh, gah kalau kita bersandar saiz mana pun kita insyaAllah kuat, tak tumbang Yati. Ataupun kita bersandar nampak macam cantik pohon, ranting-ranting kayunya. Ini kalau zaman Ustazah tak tahu Yati dulu macam mana, tapi zaman Ustazah dulu dijadikan pokok-pokok macam ni kita cari, dijadikan tempat gantung kat raya Yati. Kan? Tapi dia punya pokok tu, batang dia tu dalam kosong dah. Kerana apa? Kita nampak cantik saja, tapi kalau kita jadikan sandaran, reput dah. Penuh dengan anai-anai dah. Kosong dah, jadi dia tak sesuai. Jadi diibaratkan bukanlah kita menyamakan Allah itu dengan tembok kukuh. Bukan, tidak sama sekali. Tetapinya kita mencari sandaran yang sangat tepat untuk kita. Itulah yang hayyun, hidup tidak akan ada mati-matinya. Itulah dia yang kekal selama-lamanya. Masya Allah, Allah yang menciptakan kita. Allah tahu bagaimana untuk menguruskan seluruh takdir yang dihantarkan kepada kita. Syaratnya kita menerima takdir itu dengan penuh lapang dan ketenangan. Kata Imam Ghazali, Yati, pelbagai tekanan yang dihadapi menyebabkan hati menjadi rungsing dan semua kerja sepertinya tidak terlaksana. Ni kalau kita nak sebutkan Yati, kita-kita ni pun biasa mengalami perkara macam ni. Yati mulakan dengan Ustazah tadi di balik tabir sebelum on air. Yati kata, Ustazah ni macam tahu je. Tak Yati, tak ada satu benda pun yang kebetulan. Tapi sebenarnya apa yang berkecamuk dalam dada Ustazah mungkin pindah juga kepada hati Yati. Kan? Jadi bila kita lafazkan, Masya Allah, sebenarnya kita serupa. Yang namanya manusia mana ada tak ada masalah Yati. Tak ada yang sunyi daripada ujian Allah. Kan sama ada berbentuk musibah atau nikmat sahaja. Jadi kata Imam Ghazali, tidak mustahil bagi individu yang berhadapan dengan masalah ini akan terbawa-bawa ke rumah. Yang ada masalah kat tempat kerja akan terbawa-bawa ke rumah. Hingga anak-anak pula menjadi mangsa. Kan semua kita dah melalui. Kadang-kadang kita jadi bahan sandaran kawan-kawan menangis di atas bahu kita. Lalu bagaimana kita nak bijaksana untuk mendepani situasi demikian? Hati akan menjadi tenang sekiranya kita kembali kepada Allah. Okay, pemilik kitab wasiat empat imam digariskan kalimah ni sebab Ustazah highlight sungguh-sungguh ni. Hati akan menjadi tenang sekiranya kita kembali kepada Allah. Apa jua yang dilakukan mestilah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah Yati, di tangan Ustazah juga Masya Allah hadiah daripada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Okay, buku Malaysia Berkurung, Krisis Malaysia Berkurung. Jadi kat sini Ustazah suka sangat dengan tajuk Yati, tajuk apa? Duka, buka jiwa semasa terkurung jasad. Ya Allah, buka jiwa semasa terkurung jasad. Kita nampak kalimah ni pun kita rasa macam lapang dah dada. Sebab apa? Orang terasa seperti dipenjarakan. Orang terasa macam tak boleh nak ke sana sini. Orang terasa semuanya tersekat. Jadi macam mana kita nak mencipta bahagia dalam suasana yang begini? Masya Allah, rupanya Allah sedang menghulurkan talinya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sepertinya dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk carilah bahagia dengan jalan yang penuh dengan kebenaran yang sentiasa dipimpin oleh Allah. Ini disertakan dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Jadi dalam mukadimah niyati Ustazah kata kalau kita tidak menggunakan dua yakni Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan pasti tersesat jalan, tersilap dalam memilih bahagia bentuk macam mana yang seharusnya mendatangkan keuntungan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Seperti mana doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap kita, tolonglah Ustazah menyeru kepada seluruh pendengar radio IKIM, bila mendengar ini, bila berdoa yang demikian,
tolong lahirkan daripada hati. Suhaih ya Allah. Sungguh ya Allah. Kita nak kebaikan, nak bahagia di dunia. Nak kebaikan, bahagia di akhirat. Dan jauhkan daripada neraka yang sangat azab, yang sangat menyakitkan. Kita kenal neraka yang menakutkan itu. Kita tahu bahagia macam mana yang kita hendak. Rupa-rupanya selama ini bukan dengan timbunan harta. Bukan ramainya kawan-kawan yang di sekeliling kita. Bukan dengan tinggi mana tahta yang kita peroleh. Jadi insya Allah Yati, ke depan nanti Ustazah akan bicarakan tentang tips bagaimana untuk kita dikenal pasti menjadi manusia yang bahagia. InsyaAllah, wallahualam. MasyaAllah, MasyaAllah. Itu yang kita nak kan. Macam mana sebenarnya yang dikatakan kita sudah bahagia? Bila kita dah rasa bahagia, betul ke kita betul-betul bahagia? Itu yang kita nak kongsikan. Nanti kita, Ustazah akan kongsikan tipsnya, panduannya, pedoman untuk kita semua. Dan kita semua nak bahagia. Sebagaimana Rasulullah SAW bahagia. Bahagia Rasulullah kat dunia, MasyaAllah. Hebat dugaannya. Jadi kita adakah sanggup nak menempuh kebahagiaan dengan menghadapi dugaan sebegitu? Kita akan belajar dengan Rasulullah juga. Ustazah akan kongsikan pada kita. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia. Namun kasih tak terpadam ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Tarbiah bersama dengan Ustazah Zai, Ustazah Muzayyanah di hujung talian saat ini. Alhamdulillah, bersama kita nak menjadi manusia bahagia. Allah itu sumber kebahagiaan dan baginda Rasulullah orang paling bahagia. Tapi ni macam Ustazah sebut tadi, bila Imam Al-Ghazali menggariskan bahawa hidup tenang tanpa tekanan. Tapi Rasulullah banyak tekanan, tapi bahagia. Tidak mustahil untuk individu bermasalah terbawa-bawa ke rumah, tapi masih lagi bahagia. Kita nak itu Ustazah. Macam mana sebenarnya walaupun jasadnya terkurung, tapi jiwanya sentiasa terbuka. Kita nak belajar tipsnya Ustazah. Silakan. Masya Allah. Hai. Ustazah rasa macam Ustazah pula moderator, Yati yang penceramahnya. Sebab apa? Sebab Masya Allah Yati boleh ulang semula apa yang Ustazah sebut. Inilah nikmatnya apabila kita belajar daripada hati, Masya Allah. Dan sekarang tugas kita bagaimana untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari, kan Yati, Insya Allah. Jadi sebelum Ustazah tutup yang blok pertama tadi Yati, Ustazah ada menyebutkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang kita tengah lalui ini sebenarnya Allah sedang hulurkan talinya kepada kita untuk kita balik kepada dua perkara yang jangan sekali-kali tinggalkan, walaupun ketika saat semua orang yang kononnya dulu sayang kita, yang kita sayang dia mengatasi segala, sedang meninggalkan kita. Jangan pernah berpisah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana itulah tanda kita sedang merapat dengan Allah dan Rasulullah. Jadi disebabkan yang pertama ini kita tak nak tinggal Quran dan Sunnah, Ustazah ambil surah Fatir ayat 28 Yati. Bila kita faham ni, insyaAllah kita akan menjadi golongan yang tersebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ni kalau kita ni faham yang hujung tu je lah Yati, kalimah ulama. Kan ulama. Sebenarnya yang bimbang dan takut yakhsyallah. Yang bimbang dan takut dalam melanggar perintah Allah. Kita tahu seseorang yang beriman itu bahagia adalah apabila dia merasa takut untuk melanggar perintah Allah. Jadi ayat ini menyatakan yang takut untuk melanggar perintah Allah sebenarnya adalah di kalangan hamba-hamba Allah, yakni orang-orang ulama yang berilmu. Itu yang Ustazah kata kita faham kalimah ini saja. Jadi dengan ilmu yang Yati dah catat, yang Ustazah dah sampaikan, yang semua pendengar telah mendengar, kita azam untuk sama-sama amalkan. Bila kita beramal, semoga insya-Allah kita bukan ulama yang hebat, tapi kita dipandang oleh Allah sebagai orang yang bersungguh-sungguh untuk merealisasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita sedang ketahui. Jangan kita cakap kita tahu tapi kita tak buat. Hadis Nabi SAW Yati, Ustazah baca terjemahannya. Sesungguhnya masjid itu ada tiang serinya. Okay? Mereka yakni orang-orang yang kaki masjid, kaki surau yang sekarang ni kurang merasa bahagia kerana masjid dan surau tidak diimarahkan seperti dulu. Bukan kehendak kita, asbab yang tertentu. Jadi mereka ini mempunyai teman semasjid di kalangan para malaikat.
Subhanallah, kaki yang sentiasa melangkah ke masjid, mereka punya teman-teman nampak macam seorang yati, tapi bersama mereka adalah para malaikat Allah. Allah meremang bulu roma. Jika mereka tidak hadir ke masjid, para malaikat akan bertanya khabar perihal mereka. Maknanya, tak datang dia tu. Sebab apa ya? Nanti kan yati, Allah yang maha mengetahui, dia yang mengaturkan perjalanan seluruh makhluk termasuklah manusia dan malaikat. Allah sudah pastinya memberitahu apa yang didatangkan kepada manusia pada ketika ini. Sebab itu jika para pendatang masjid, pencinta masjid tadi sakit, malaikat sebenarnya menziarahi. Kalau kita tak ke masjid, malaikat tetap ada dekat masjid tu. Kalau sakit, malaikat menziarahi. Dan jika mereka mempunyai keperluan, para malaikat akan membantu mereka. Yati, buku ini menuliskan sebahagian ulama menilai hadis ini sebagai lemah. Tapi dijadikan hujah sebagai satu motivasi untuk menyatakan kepada kita, oh benarlah di sana ada banyak versi-versi cerita orang yang melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah, dia akan sentiasa diiringi oleh malaikat rahmat. Jadi Yati, ditambah lagi dengan kitab yang dituliskan oleh Imam Ghazali, ustazah nak gunakan tips apa dia yang Yati tanyakan tadi tentang bagaimana untuk kita sentiasa mendapat kebahagiaan tersebut. Pertama, Masya Allah, simple ya, tiada ada berapa perkara, tapi ustazah rasa macam susahnya untuk kita buat. Kita dah biasa buat pun, tapi sebenarnya takut kita buat dengan jasad tanpa roh. Pertama, diajarkan kepada kita untuk rajin berwuduk. Masya Allah, jiwa kita akan menjadi tenang jika kita membiasakan diri mengambil wuduk sebelum melakukan pekerjaan. Yati pun kata, ustazah macam mana kita kerja daripada pukul 10 pagi ni, Yati on air ni, takkan tak terbatal langsung ustazah. Sebanyak macam mana orang selalu tanya soalan pada ustazah, Yati, ustazah sebelum tidur kita dah ambil wuduk dah, tapi tangan sebelah tu tok mengagau kat kita pula, batal pula ustazah. Takkanlah dalam kita tidur berapa jam tu jam bangkit mana nak dapat kualiti tidur. Maksudnya Yati, kita nak mulakan kerja, nak keluar rumah, kita nak tidur, kita dah berwuduk, kita dah ingat dah saranan-saranan yang demikian. Kalau terbatal Yati, kita tak sepertinya Bilal bin Rabah, batal je wuduk, dijamin syurga Bilal bin Rabah Yati. Tapi memulakan, kata kitab ini, memulakan dengan wuduk. Masya Allah, sama dengan para pelajar ni yang sedang bersiap sedia bertungkus lumus untuk SPM yang bukan di tahun ini, awal tahun depan dibawa SPM mereka ni. Tolonglah sayang-sayang ustazah sekalian, setiap kali nak belajar tu berwuduk. Allah, ustazah teringat suasana di asrama dulu. Yang soleh-solehah tu Yati, memang diamalkanlah pesanan ustaz-ustazah ni. Ambil wuduk dulu sebelum pergi prep, sebelum pergi study kan. Jadi untuk mengulang kaji pelajaran sentiasa. Kita pun macam tu, perkara baik yang tadinya lepas solat sunat duha, terus buka radio ikib, masih dalam wuduk. Okay. Jadi ini yang nak menyebutkan kita dalam kebahagiaan. Kalau orang tidak melakukan Yati, tidak mengamalkan perkara ini, apa kaitan wuduk dengan bahagia? Masya Allah Yati, sebab itu kita faham kecelaruan, ketidaktenangan itu datang gangguan daripada siapa? Iblis yang sentiasa membisik-bisikkan kejahatan kepada kita. Kita berkalau-kalau, kita resah gelisah. Rupa-rupanya dengan wuduk ini menjadi pengekang tabir antara kita dengan iblis. Jadi nombor satu, tak susah mana pun, usahakan untuk kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Subhanallah. Yang kedua Yati, membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang paling baik dibaca setiap kali lepas solat. Allahu Rabbi, kalau sebut setiap kali lepas solat, terasa dah kita ni. Yati habis bersiaran pukul berapa? Payahnya ustazah kalau lepas fardu zuhur. Sebab Yati masih ada dekat pejabat, nanti Yati nak ke sana ke sini pula. Betul. Tapi bagaimana dalam dalam kereta ketika ke sana sini tu, telinga kita dipersiapkan. Itu sebab ustazah sentap tahu Yati, kita ni haf, bukan hafizah kan Yati. Tapi golongan hafiz dan hafizah menyatakan apa? Antara motivasi mereka untuk hafal Al-Quran, selalu mereka fikirkan sementara ada telinga, sementara ada mata. Nanti kalau Allah tarik nikmat penglihatan ini, sudah tak boleh baca Al-Quran, insya-Allah walaupun mata sudah tak boleh melihat, lisan mereka masih boleh mengulang-ulang Al-Quran.
Allah Yati deep. Itu maksud Yati kan. Kita terasa Tuhan kena banyakkan lagi hafazan, banyakkan lagi hafazan. Sebab itu Masya Allah, walaupun nantinya dia dalam keadaan buta, dalam keadaan sakit, almarhumah ibu Ustazah pun bukan hafizah Yati, tapi ketika sakitnya sebulan sebelum meninggal dunia, Allah uji, Allah tarik penglihatan. Sebulan sebelum meninggal buta terus Yati. Tapi di lisannya ni Masya Allah, zikrullah tanpa henti. Maka apa yang Ustazah melihat, ya Rab, ini lisan yang sentiasa berzikir kepadamu syukur. Tapi Ustazah rasa macam untungnya orang yang boleh upgrade lagi dengan hafal Al-Quran. Tak berhenti. Tapi surah-surah, surah Yasin, kalau kami baca di kelilingnya Yati, boleh dia ikut. Masya Allah, kenapa boleh ikut? Sebab ketika hayatnya dulu, dia selalu mendengar, mengulang-ulang. Jadi inilah lambang bahagia, kita nampak dia terbaring tapi masih berbahagia dengan amalan-amalan yang dilakukan. Masya Allah. Sebab tu Yati kata, kalau ada tekanan macam mana ya Ustazah? Rasulullah, tekanan yang paling hebat sebagai pemimpin negara, balik ke rumah, hatta Masya Allah berhak kaya tetapi memilih untuk hidup miskin, tak ada tekanan ke Rasulullah. Yang bertemu dengan Rasulullah bukan bilis-bilis ni Yati, yang mengoffer bulan, bintang, matahari. Kalau nakkan perempuan yang mana sahaja berikan, tapi Rasulullah tidak merebut yang itu. Sebab Rasulullah tak merasa bahagia dengan demikian. Yati, minggu lepas Ustazah di TV Al-Hijrah kan, Ustazah pun menyebutkan tentang tajuk bahagia ni. Kan Ustazah sebut dalam TV, jadi Ustazah yang mendengar hari ni pun mungkin boleh faham apa maksud Ustazah. Ketika Ustazah disolekkan sikit kan Yati, itu kan untuk kat TV kan Yati. Jadi rupanya bedak ni macam wajib Yati. Tapi bila dia kata, Ustazah boleh tak ni sikit? Oh jangan. Tajuk lepas ni apa sambil disembang? Oh tajuk lepas ni mencari bahagia. Lepas tu Yati, Ustazah kata kalau ditepek lebih sikit, Ustazah lah orang yang paling tak berbahagia. Kejap lagi nanti Ustazah tak boleh bercakap. Maksud dia boleh sembang dengan Ustazah. Oh ya ke Ustazah? Ada pula orang yang lagi diconteng wajahnya lebih bahagia. Nampak Yati? Betul di awal tadi Yati kata bagaimana cara kita memilih bahagia. Ada orang dengan begitu bahagia. Jadi kenapa kita harus cemburu dengan orang yang demikian-demikian? Carilah bahagia dengan cara kita sendiri. Asal saja bahagia itu diredai oleh Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Itu dua. Yang ketiga Yati, selain kita tadinya membaca Al-Quran sentiasa, kalau tak boleh setiap waktu pun, tolong jangan ada hari tanpa Al-Quran. Ustazah tak boleh bernafas kalau cakap ni Yati. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Ustazah kempen sungguh-sungguh ni. Kalau kita dalam keadaan uzur pun, para muslimah yang mendengar saat ini, bukan tidak ada ayat-ayat yang sudah menjadi zikir, yang sudah menjadi doa. Ayatul Kursi, Suratul Fatihah, tiga kul. Tak payah lagi kita duk confuse lah. Boleh baca ke tak boleh baca? Boleh baca tak boleh baca? Hit dah 7 hari dah ni Yati. Habis tahu awak baca apa sepanjang 7 hari ni? Saya tak baca apa pun Ustazah. Saya confused. Kan sedih tu Yati. Jadi kita nak sebutkan apa? Quran baca. Jangan tinggal setiap hari. Alangkah indahnya kalau kita baca siap dengan terjemahan. Kita hadir kuliah-kuliah tafsir dan tadabbur. Subhanallah. Tiap-tiap hari. Yang ketiga Yati, Ustazah? Oh, talian kita terputus. Kita akan berhenti rehat ketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anugerah Pencinta Nasib IKIM 2020, APNI 2020, mempersembahkan tema adab, lagu santun, menampilkan penerbit Fuad Ko, komposer Fuad Ko dan Wan Saleh, penulis lirik Itolara, penyusun muzik Wan Saleh, artis kumpulan Rabbani. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan Anugerah Pencinta Nasib IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Macam
macam mana kita nak tanamkan rasa syukur dalam hati tengok orang yang lebih susah daripada kita. Dikala kita boleh berdiri, tengok orang lain yang tak boleh berdiri, orang lain yang duduk. Dikala kita berjalan, bayangkan orang lain yang tak dapat berjalan, orang lain yang sakit. Dikala kita terbaring sekalipun, kita bayangkan orang lain yang tidak berada dalam keadaan sedar, koma dan sebagainya. Kita istighfar, astaghfirullahalazim, barangkali jangan sampai di hati kita itu ada kepada Allah SWT, kerana kita faham bahawa syukur nikmat itu ialah mendapat nikmat-nikmat yang besar ataupun nikmat yang kita nak, sedangkan apa yang kita sedang rasai, sedang hidup, sedang hidup, betulkan perspektif kita bahawa kehidupan keseluruhannya adalah nikmat. Sekiranya kita tidak mendapat sesuatu yang kita inginkan, lihatlah nikmat-nikmat yang lain. Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan Ustazah Muzayana Abdullah. Masya Allah, terputus tadi tapi ni Alhamdulillah kita dapat Ustazah kembali. Ustazah okey Ustazah? Alhamdulillah, Yati, Ustazah rasa laptop problem tadi, tak tahu lain. Jadi Ustazah sambung dekat handphone, insyaAllah. Minta maaf. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah atas usaha Ustazah. Yang ketiga tadi Ustazah, silakan. Baik, yang ketiga insyaAllah dengan solat-solat sunat. Minta maaf seluruh pendengar, kita sambung ya. Dengan solat-solat sunat, Ustazah merayu dengan cinta kerana Allah tolong kita usahakan solat fardu kita insyaAllah lengkap, rukun qawli diperbetulkan dengan belajar Al-Quran untuk menyebut bacaan solat dengan betul. Rukun fi'li perbaiki, kan cari guru. Kemudian rukun qalbi untuk mendatangkan khusyuk di hati kita. Tetapi Yati, bukan itu sahaja, qabliyah, ba'diyah. Malam hari, sayang-sayang pendengar Radio IKIM sekalian, tolong paksa untuk kita kunci jam. Bangun di pertengahan malam paling kurang dengan 2 rakaat solat tahajud. Jangan berhenti, Ustazah minta cabar diri untuk 40 hari. Khususnya calon-calon jemaah haji kita yang tahun lepas, yang tahun inilah tak dapat terbang kan. Ustazah, saya rasa kenapa ya Allah dah senaraikan nama saya tapi saya tak dapat terbang. Kalaulah saya dapat ke Baitullah, jangan duk berkalau-kalau sahaja. Apa yang sepanjang hari ini telah kita lakukan. Kalau solat sunat pun kita belum boleh melazimi, malulah untuk kita menjadi pengunjung di rumah-rumah Allah, kerana kita hanya bercakap di lisan, hanya mempercantikkan zahir tetapi hatinya belum dibersihkan dengan solat-solat sunat. Kita tidak akan bertemu dengan bahagia yang hakiki kalau kita hanya buat yang wajib sunatnya kita belum berbuat. Sebab yang sunat ini Yati ibarat penampal kepada yang bocor-bocor dalam ibadah fardu kita. Masya Allah. Kemudian Yati yang keempat, perbanyakkan berdoa. Cari waktu-waktu mustajab berdoa, tengah malam Jumaat macam malam tadi, tengah malam waktu orang lain semuanya sedang berdengkur. Kita bangun juga malam Yati, tengah malam. Ustazah, asyik saya je berdoa dengan air mata. Suami berdengkur sedap ni Ustazah. Suka nak salahkan orang. Kita bagus dah kita bangun tengah malam ni, tapi mata duk jeling dekat suami. Makin kuat suami berdengkur, makin kita stres. Kita ni berdoa kepada Allah atau kepada suami yang sedang tidur tu? Sebenarnya lagi ketika kita bersendirian, orang lain tak sedar dalam rumah kita, kita sedang bermunajat, itu waktu mustajab doa. Orang tanya, Ustazah apa lagi mustajab doa? Ya, ada dalam beberapa hadis, ulama-ulama ceritakan. Tapi sebenarnya saat bersendirian itu untuk tes iman kita, aku sedang benar-benar meminta kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita di Mekah, pukul 3 pagi, Ustazah bawa jemaah, Yati, orang duk menangis-nangis dalam doa juga. Tapi berselfie-selfian. Akhirnya kita khawatir doa itu untuk siapa sebenarnya. Jadi alangkah indah sebenarnya kalau suami tak bangun, anak-anak yang dikejutkan tak bangun, itu satu bonus untuk kita sungguh-sungguh kita bermunajat dengan Allah. Kejut. Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah siap main renjis-renjis lagi Hati. Tapi jangan renjis suami kita, takut terbalik pula katil. Cuma kita jangan tak buat sebab orang lain tak buat. Kita terus buat, sambil berbuat itu kita berdoa, minta Allah mudahkan seluruh ahli rumah kita untuk bersolat sunat, berdoa waktu tengah-tengah malam, pagi sebelum waktu subuh, waktu sahur itu Yati, malam hari raya, malam hari raya orang sibuk kacau dodol sebagainya, Yati suruh berdoa pula. Rupanya itu antara waktu mustajab doa. Ketika waktu azan dan iqamah, Masya Allah, antara isi doa sudah pasti setiap kita ini minta bahagia, ya Allah.
Jadi dalam perbanyakkan doa minta bahagia, pasti ada yang dikabulkan Allah. Almarhumah Mak Ustazah dulu Yati selalu pesan, doa je, setiap helaan nafas seiring dengan nafasmu tu harus ada doa. Dia bukan ulama Yati, tapi dia pesan doa je. Kalau Ustazah, Mak tolong doa ya, halah tak ya cakap, Mak tengah goreng ikan pun doakan untuk kamu. Maksudnya apa Yati? Doa je. Sebab apa Mak kata Yati? Kita tak tahu, bukan doa ketika atas sejadah je yang Allah nak makbulkan. Waktu mana pun kita tengah sidai kain, lalu anak jiran yang belum menutup aurat, doakan. Mak kata, Masya Allah, mungkin itu doa yang diangkat oleh Allah. Jadi untuk berbahagia, saling mendoakan, saling menagih doa. Jangan malu Yati, tolong doakan Ustazah. Jangan malu. Jangan nampak orang tudung labuh, nampak soleh je minta doa. Kita tak tahu bagaimana cara Allah memakbulkan doa. Yang terakhir, kelima, bersangka baik dengan Allah. Maka pentingnya untuk bahagia sentiasa sangka baik. Walaupun kita sedang derita, walaupun kita sedang sakit, maha baiknya engkau ya Allah, tanpa sakit, tanpa derita ini, mana mungkin untuk aku belajar bangkit. Untuk aku mencari-cari sinar bahagia. Rupanya bila blackout Yati, memanglah kita bukan TNB, tapi pandai pula cari lilin. Asalkan ada satu sikit bahagia pun sudah cukup. Ada satu sinar pun. Jadi kita sebagai manusia, kalau sudah kehilangan pasangan, kekasih, kalau sudah ditinggalkan, apa sahaja Yati yang mengecewakan, kita jangan pernah berpisah dengan Allah dan ajaran-ajaran Rasulullah. InsyaAllah disitulah titik bahagia yang tidak akan dikotak-katikkan oleh sesiapa pun lagi. Wallahu'alam Yati. Ustazah diiringi dengan hujan yang sangat lebat, Yati, subhanallah. Itu waktu makbul doa, berdoalah kan, Masya Allah. Allah Akbar, Ustazah doakan kami semua, Ustazah dapat mengamalkan apa yang diajarkan, Masya Allah. Dan kita ada soalan banyak kepada sahabat-sahabat kita. Kita raikan boleh ke Ustazah sambil-sambil tu? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim ni, Ustazah. Bertanya, kata, Ustazah macam mana, apakah doa ataupun amalan zikir yang boleh kita amalkan supaya hidup kita ni rasa tenang dan rasa bahagia selalu, Ustazah? Masya Allah Yati, Ustazah kan kalau orang minta doa yang macam ni, terlintas terus di kepala Ustazah ni, kenapa kita kadang-kadang macam mencari doa apa lagi Ustazah, doa apa lagi. Sedangkan jelas-jelas kalau kita tidak berdoa dengan kalimah ini, kata Imam Syafi'i, itulah orang yang sombong dengan Tuhannya. Doa apa tu ya? Ustazah dah sebut dah tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang namanya orang Islam, kalau kita berkawan dengan sesiapa yang kita rasa macam orang ni brutal lah Ustazah, dia solat pun tidak, apa pun tidak, cuba sembang-sembang dengan dia, nak cari walaupun dia tidak nampak beramal dengan Islam, ada tak di lisan dia kalimah minta bahagia dunia, minta bahagia akhirat. Doa ini paling simple, insyaAllah sampai ke anak-anak kecil semua faham. Tapi yang sedihnya Yati, kita tidak berdoa dengan hati. Kita hanya berdoa dengan lisan. Kita hanya berdoa dengan waktu. Ha, kan? Oh, tengah malam ni mustajab kot. Ha, tapi tengah malam ni tanya pula, Ustazah, sahabat mana yang berdoa dalam gelap gelita malam? Sahabat mana pula yang berdoa dalam terang benderang? So saya nak ikut yang mana? Jawapan Ustazah, Masya Allah, tanya ketika mana hati kita benar-benar menangis mengharap kepada Allah. Ternyata ya, di saat kita diuji dalam musibah, baru kita benar-benar sungguh-sungguh, ya Rab, aku nak sangat bahagia macam orang lain. Minta bahagia itu, Masya Allah, muslimin muslimat, para pendengar yang Ustazah kasihi, seperti mana yang Allah kehendaki. Orang yang benar-benar takutkan Allah itu adalah orang yang paling bahagia. Jiwanya penuh dengan merdeka. Tidak dikekang, tidak disekat, tidak dihalang oleh sesiapa pun. Jadi ketika kita minta dunia nak bahagia, mana mungkin kita nak bahagia di dunia tanpa kita memberi bahagia. Ha, percayalah, mana mungkin nak bahagia di dunia tanpa memberi bahagia. Semua orang jumpa dengan kita rasa sakit. Tak sukalah dengan orang tu Zazah, muka dia masam je. Tak sukalah dengan orang tu Zazah, asyik salahkan orang je. Tak sukalah orang tu Zazah, asyik ngumpat orang je. Kita kena beri yang baik, insyaAllah kita akan dapat yang baik. Ha? Apabila kita minta di akhirat juga berbahagia, ada jalan-jalan yang telah Allah tunjukkan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang yang engkau beri nikmat, ya Allah. Jalan yang orang Allah beri nikmat, orang-orang itu
tidak pun merasa nikmat banyak atas dunia. Peluang nikmat tu dapat tapi selalu takut. Eh, kalau aku pakai nikmat ni sorang-sorang, tak kongsikan dengan orang lain, macam mana nanti di sana aku nak dapat nikmat yang berkekalan. Maka tak salah mencari harta di dunia ini, tetapi untuk apa dikongsikan, menjadi manusia paling bermanfaat kepada manusia lain, insya-Allah anda berbahagia. Sebab itu ustazah selalu sebutkan, doa kalau kita mengamalkan insya-Allah yang biasa dilazimi oleh para rasul, itulah doa yang terbaik. Tapi kalau kita ada ilmu yati, selain doa yang diajarkan oleh para rasul, orang mendengar doa kita pun terasa jatuh air mata. Ustazah, macam mana boleh baca doa macam ni? Jawapannya golongan al-ulama. Tadi orang yang faham ilmu, insya-Allah berdoa dengan hati. Kan? Hati yang dipimpin oleh Allah dengan petunjuk dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wallahualam. Terima kasih banyak ustazah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni ustazah. Berada dalam keadaan konflik ustazah. Selalunya ada seorang sahabat beliau, ada masalah dengan beliau. Tapi ni cuba untuk tak sakit hati ustazah. Tapi ni itulah, bila nampak ada post-post di Instagram dan juga Facebook, rasa sakit hati datang. Macam mana nak ubat ustazah benda macam tu? Ustazah senyum ni Masya Allah, kerana bila ada posting daripada orang lain, kita yang sakit hati, kita tak boleh nak belah hati orang. Masuk hospital kita nanti, orang kata dia ni kenapa tiba-tiba belah hati orang ni. Masuk penjara kita nanti hati. Jadi bila kita rasa tak selesa, kita sakit hati dengan posting orang lain di mana-mana media sosial, wahai sahabat-sahabat ustazah sekalian, tolong cek hati kita. Kenapa ya kita sakit hati dengan posting orang lain? Orang tu tak usik kita pun, Masya Allah. Ustazah kata tak usik, dia perli saya tu. Biarkan dia, Masya Allah. Ustazah Yati bila mendengar saranan-saranan daripada ulama', bila ustazah mendengar baru-baru ni ajim daripada Indonesia Yati yang kita biasa dengar. Ustazah sambil buat persiapan mana ya, ketika ustazah balik kampung baru ni, ustazah suka takkan ada masa senggang tengah kemas beg ke, tengah apa ke, ustazah akan dengar pesanan-pesanan demikian. Dia kata apa? Kenapa harus sedih baru dihina oleh makhluk, belum dihina oleh Al-Khaliq? Kalau makhluk menghina kita, mungkin Yati dia sindir kita. Inilah orang yang tak bayar hutang ke aku. Sedangkan orang tu tak tahu tahun 2020 ni kita memang tak mampu nak bayar hutang Yati. Jadi orang hina kita sebab tak mampu bayar hutang. Contoh, jangan sedih. Syukur dia baru menghina tentang kamu miskin di tahun 2020 ini. Tidak membayar hutang. Kan Allah tahu niatmu. Bukan sengaja kan? Terus cantum silaturahim dengannya. Kerana mencantum silaturahim itu, kasih sayang Allah akan datang. Jadi kalau kita nampak posting yang tak baik, kenapa kita yang harus sakit hati? Kalau dia menunjukkan kegembiraan tahniah, semoga Allah menambah-nambahkan kegembiraanmu. Kalau dia menunjukkan kedukaan, ya Allah aku doakan semoga semua masalah kau dipermudahkan oleh Allah. Ini datang dari hati. Bukan dengan penuh kemunafikan di hadapan manis, di belakangnya menikam sahabat sendiri. Jadi insya Allah Yati, selagi mana kita belum dihina Allah, kat mana penghinaan Allah yang sangat dahsyat bila dihumban dalam neraka Allah. Biasa-biasa sahaja dengan penghinaan di dunia ini. Biasa-biasa sahaja, orang gembira kita harus gembira. Orang berduka kita harus berduka, kerana orang beriman itu cupit peha kanan terasa sakit di peha kiri. Orang lain sakit kita harus ziarah. Ini kan saranan Rasulullah. Jadi dalam ziarah itu pahala. Dalam mendoakan itu pahala. Tak payah tulis komen kat bawah tu Yati. Hari ini saja dah 10,000 kali aku doakan kau. Kau tak hantar kuih kat rumah aku pun? Tak payah Yati. InsyaAllah sakit hati di dalam ini akan hilang apabila kita merasa bahagia orang lain adalah bahagia kita, sakit orang lain adalah sakit kita. Jangan pernah menilai-nilai hati orang lain yang buat posting. Rasanya nak sindir saya ni ustazah, rasanya dia tak ikhlas ni ustazah, rasanya dia nak dapat pengaruh sipulan-sipulan ni ustazah. Lah, hati dia hanya dipandang oleh Allah, tembus sampai ke dalam dasar hati. Kita tengok zahirnya saja Yati. Tapi berhati-hatilah, takut sungguh kita didatangi oleh si munafikun itu. Depan kita cakap baik, belakang rupa-rupanya dia nak rompak rumah kita malam nanti. Ini kita post segala. Daripada keluar kereta Yati, live sampai dalam bilik, tempat simpan harta karun, semua nak di-livekan. Ini cari mudarat ni. Wallahu a'lam. Insya Allah. Ini kena cabar diri sendiri. Kalau sakit hati, tekanlah butang like.
kan. Mudah-mudahan dia punya penyembuh pada hati sendiri, insyaAllah. Tapi itulah Ustazah, betul apa Ustazah kata, maknanya tak dapat nikmat yang banyak tapi merasa nikmat yang sangat besar bila dapat merawat hati sendiri, masyaAllah. Kita sampai ke hujung Ustazah, sekejapnya masa berlalu. Ini ada pesan-pesan Ustazah juga untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustazah. Baik, insyaAllah untuk penghujung ini Ustazah buat khulasah kepada kitab ini. Dia sebut untuk mengecap nikmat bahagia itu, jangan takut, jangan sedih. Hilangkan rasa takut. Hilangkan rasa takut, cari apa sebenarnya yang menakutkan aku ni. Contoh Yati sekarang ni takut virus. Patuh SOP. Apa yang diajarkan oleh KKM, apa yang ni tak boleh, ni tak boleh. Jangan cabar, kerana mencabar itu sebenarnya adalah mencampakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Okey, Ustazah tak nak ulas panjang lah, nanti kan tak habis pula rancangan ni. Tapi bezanya dengan takutkan Al-Khaliq, takutkan Allah, SOP-nya adalah mendekat dengan Allah. Kan bila kita Yati sentiasa mendekat dengan Allah, selangkah, 10 langkah Allah akan berlari mendekat kepada kita. Nampak jelas perbezaan takut makhluk dengan takut Al-Khaliq. Takut makhluk kita menjauh. Kita menjauh. Tahu ni tak boleh, kita jangan buat. Takut kepada Allah makin mendekat, makin mendekat. Nanti hati yang keras menjadi lembut. Dalam kelembutan itu kita bertemu dengan titik bahagia, Yati. Datanglah taufan halilintar, mana kita tak takut hidup atas dunia. Penuh dengan keyakinan. Seperti bersandar pada tembok yang sangat kukuh. InsyaAllah sampai ke matinya kita bertemu dengan husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang membahagiakan, dijemput pula oleh Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Subhanallah Yati, itulah jiwa yang penuh ketenangan, nafsul mutmainnah. Okay Yati, semoga semua kita beroleh kebahagiaan di dunia, beroleh kebahagiaan di akhirat. Delete benci dengan orang lain, install sayang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah Ustazah berikan kata ujung tu, kata kunci yang sangat baik. Jom kita sama-sama install rasa kasih sayang sama kita pada Allah Subhanahu taala. Jalan kita sehala je Ustazah kan. Jalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau, jangan bimbang, selagi Allah ada, bahagia itu akan kekal pada kita. Apa pun, terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan, minggu akhir sebenarnya bersama Ustazah. Allah sedihnya. Kita bertemu lagi minggu depan insya-Allah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.